Jakarta di Jakarta. Adik-adik ya, boleh. Mana kebakaran ini, Pak? Kapan terjadinya seperti itu? Terima kasih. Kami dari Kasalantas Persikidu, Polda Sumatera Barat. Sekitar jam 9 lewat 10 menit telah terjadi kebakaran mobil bus ALS yang datang dari kota Medan yang tujuannya ke Jakarta. Tepatnya TKP di daerah Tanjung Lolo. Yang penumpang yang berjumlah 46 orang ditambah knek dan sopir selamat semuanya, tidak ada korban jiwa dan tidak ada korban yang luka-luka. Untuk saat ini, Pak, penyebab kebakaran apakah sudah diketahui atau belum, Pak? Sampai sekarang kami masih menyelidiki kebakaran. Ya, yang penting bisa kita lihat yang mobil hangus terbakar semuanya. Kami dari Polres Junjung nanti bersama dengan Satreskrim berkaitan sama beliau untuk menangani dari mana asal usul bisa terjadi mobil kebakaran. Kalau untuk penumpang, Pak, semuanya itu dialihkan kemana saat ini, Pak? Untuk sementara penumpang dari bus ALS kami istirahat sejenak dulu di fullnya di Sialang. Untuk kedepannya bagaimana, Pak, terkait penumpang dan selanjutnya, Pak? Kami tetap koordinasi dengan pihak ketua perwakilan yang ada Sialang untuk bisa penumpang kita bawa ke tujuan beliau ke Jakarta menunggu bus. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pagi hari tadi sekitar pukul 9. Saat ini penyebab dan kronologi kebakaran sedang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.